Guys, nah ketemu lagi bareng gue dan juga M. Padli. Sesuai janji kita ya, Pat ya? Iya. Gue pengen nyobain ya NSR rasa kopling, persneling kanan. Karena pastinya banyak orang penasaran ya, Pat. Iya, banyak yang nanya sih, rasanya seperti apa, terus susah nggak? Iya. Jadi ya, dirasain aja, Mama. Bro Eka. Nah itu dia ya, seperti obrolan kita waktu itu ya, karena gue sendiri juga penasaran nih ya, seperti apa sih cara kerjanya ya. Dan juga tadi Padli bilang, waktu itu Padli bilang soal masalah pengereman yang dia bilang kombi brek ya, pengoperasiannya 70% untuk rem depan, 80 untuk rem depan, 20 untuk rem belakang. Nah, rasanya seperti apa, sensasinya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, itu nanti akan kita bedah. Tapi gue pengen nyobain dulu ya. Nih, Sultan mana? Sultan Sentul. Sultan Sentul nih ya, istilahnya memberikan kesempatan untuk gue untuk nyobain langsung. Yuk, kita coba dulu. Tapi sayang ini ya, Teng. Apa tuh? Kita nggak bisa nyoba di sentul gede ya, Teng ya? Iya, tapi kan rasanya sama. Nah. Kecil-kecil juga nggak masalah. Oke. Okay. Merasakan performa, rem, persneling. Justru lebih apa, intens ya? Lebih gimana cara ngeremnya di sini? Lebih gampang koreksinya. Nah, itu dia. Jadi, kita nanti cobanya di track tengah sentul ya. Dan desainnya sebenarnya kayak sirkuit Valencia nih ya? Iya. Modelnya tuh desainnya kayak Valencia aja. Yuk, kita cobain. Teng, gua cobain dulu ya. Gas. Teng, ini serba terbalik. Pertama ya, kita tahu posisi persnelingnya di sebelah kanan. Terus kedua, satunya congkel. Oke. 2, 3, 4, 5, 6 tekan. Injak tekan ya. Berarti kayak motor-motor aja gitu, Teng? Iya. Kan kalau motor-motor umum kan satu injak, congkel. Ya. Ini congkel, injak. Oke. Underbone juga, Teng? Underbone juga, sama. Underbone juga? Iya. Wih, sarung tangannya canggih lah. Aduh, Teng, ini sarung tangan udah lama banget nih. Udah lama nggak kepake maksudnya. Tapi masih lentur kan? Masih. Iya. Wih, gimana rasanya? Halo. Dasar emang udah umur, Teng. Dasar udah umur emang mungkin udah. Mesti ceritain. Karena masih dalam helm, mungkin aja lo masih muda. Aduh. Ampun. Ya, lumayan juga lo, Teng, nikungnya sampai hampir-hampir. Lumayan juga. Lumayan ya? Lumayan. Masih ada sisa-sisa lah. Aduh. Gimana tuh experience-nya? Masih kagok kah apa udah terbiasa? Karena lu biasa mungkin pakai otak kanan, sekarang pakai otak kiri. Nah, itu dia, Teng. Ya, itu di luar kebiasaan. Itu dia tuh. Taruh, gua copotin dulu, Teng. Siap. Aduh. Masih atur nafas. Emang kalau orang tua ngambil nafasnya lama.
Aduh. Aduh. Guys. Guys. Asli sebenarnya motor nih enak banget. Motor enak banget. Tapi, Teng. Ya. Dasarnya ya emang kayak butuh penyesuaian kali ya. Ya, betul. Karena kan emang kita tadi lu bilang biasa pakai otak kanan, sekarang pakai otak kiri. Ya. Ya kan? Nah, persneling yang biasanya di kiri sekarang di kanan. Di kanan. Ah. Rem yang tadinya di kanan jadi persneling. Ya enggak? Ya. Kebolak-bolak jadi. Kebolak-bolak. Nah, yang menjadi apa ya? Kesulitan. Menjadi kesulitan untuk adaptasi itu terutama tadi di R1, di R2. Ya. Kan kita rencananya mau rolling speed ya, Teng ya. Rolling speed. Sambil nikung, sambil ngerem. Sambil ngerem. Koreksi. Kaki. Ya, rem belakang biasanya kan. Rem belakang untuk koreksi kan. Ya. Nah, karena udah kebiasaan tuas rem itu ada di kaki. Ya. Gue injek dong, Teng. Ya. Gue injek. Sedangkan ini kebalikan pengoperasiannya gigi terbalik kan? Racing. Kayak motor MotoGP. Iya. Diinjek itu naikin gigi. Ya. Dicongkel itu nurunin gigi. Jadi kenapa alasan racing diinjek buat naikin gigi? Ya. Karena pada saat exit corner enaknya udah tinggal injek, bukan congkel-congkel. Betul. Jadi nggak terlalu banyak makan waktu. Sama kayak di MotoGP gitu ya. Betul. Semua balapan kayaknya kelas Asia pun udah seperti itu. Terutama untuk ketika menikung ke kanan yang memang sudutnya udah sempit. Ya. Jadi tinggal mereka injek. Tinggal injek kan ya. Bukannya congkel untuk menyesuaikan kaki lagi gitu kan. Ini tinggal congkel. Nah, kejadian nih seperti itu, Teng. Mm-hmm. Di R1 habis nge-brake, teng, masuk. Udah pasti kan sebelum masuk gue nurunin gigi dong. Nah, pas mau masuk R2, gue mau harusnya mau koreksi kan? Mau koreksi yang ada gue injek gigi. Jadi motor yang itu yang harusnya masuk lebih masuk ke dalam, malah ngeloyor. Jatuhnya keluar. Jadi racing lane-nya nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Ya kayak gitu lah racing. Jadi oversteer ya jatuhnya? Jadi kalau ya racing itu kan kita lakukan semuanya harus serba cepat. Ya. Malah lebih ke refleks. Ya. Jadi pada saat kenapa kita harus latihan balap motor, harus kita biasakan mengulang lagi, karena kita mau mengulang refleks. Ya. Jangan sampai pada saat balapan kita mikir harus ngepa-ngepain nih. Itu, nah, dia. Itu dia yang jadinya yang di pikiran gue nih. Ya. Selama tadi gue nyoba, itu satu ngebiasain ini anteng, ngebiasain pindah gigi nih. Dari posisi congkel jadi injak, ya kan? Terus sama pengereman. Sama pengereman, karena kan pengereman juga udah nggak di kaki dong. Pengereman yang seperti Fadli bilang, bahwa itu sistem udah kayak combi brake. 80-20, 80 depan, 20 belakang. Dan setelah itu, penyesuaian yang berikut racing line kan, karena kan memang di si sirkuit ini kan ya gue nggak terlalu paham lah, ya nggak familiar gitu kan, jadi perlu adaptasi juga kan. Banyak yang adaptasi berarti dong. Nah, jadi banyak yang adaptasi ditambah lagi faktor Nah, tapi yang mau gue tanya gimana performa pengereman dengan seperti ini? Nih, ada kesulitankah? Apa memang porsinya udah pas antara rem belakang, rem depan, rem belakang? Karena banyak orang beranggapan, wah ketika di kombi pasti akan bahaya, belakang akan ngunci dan susah untuk dive depan. Ya. Tapi ketika coba ini gimana tadi? Nah, ini enaknya bener yang Fadli bilang waktu itu, yang di video waktu itu Fad, bahwa ini motor udah enak banget untuk ngomong soal pengereman ya. Gue ngerasa untuk pengereman udah kayak motor matic. Udah motor matic. Jadi cuma satu tuas dengan satu tuas, depan belakang udah bisa kerja. Itu udah enggak ada maksud gue, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah pengereman masalah. Pengereman udah top deh. Itu udah enak banget, Pak. Jadi lu bilang dulu sempat bilang bahwa ini kan depannya pakai Brembo, belakang Brembo. Tapi untuk membuat itu 20%, lu pakai kampas yang kualitas biasa lah. Kualitas biasa. Bukan bawaannya Brembo. Nah, tujuannya? Tujuannya agar belakang tidak terlalu ngunci. Itu yang terjadi di sini. Jadi rem belakang tadi gue push keras pun dia nggak ngunci. Nggak ada ngunci. Itu yang diharapkan. Dan tetap dapat dive. Kita tetap dapat traksi ban depannya. Itu. Itu yang paling penting. Dan gue juga pernah sebelum ini. Beberapa minggu yang lalu gue pernah latihan di Sentul Besar menggunakan motor ini. Gue coba push maksimal yang pengereman paling hard itu, ekstrim di Sentul, di SKC. Dan itu gue lakukan dan aman. Kalau misalkan kita lakukan hard braking di SKC aman, harusnya tikungan yang lain pun aman. Nah, dari situ gue coba awal-awal
dan wah ini aman, makanya gue udah berani push maksimal tanpa ragu lagi. Oke, tapi kalau misalnya tadi gue coba, karena ya kondisi sirkuitnya emang agak dibilang mini lah. Mini lah, kecil. Kecil, tapi itu udah masuk di ya 4 lah. Gigi 4, tapi nggak habis lah ya. Nggak habis, nggak habis. Karena udah ketemu 50 jarak pengereman kan. Lu pengoperan antara dua ketiganya di RPM berapa? Kalau nggak salah udah di sekitar 11 ribuan ke atas lah. Kurang. Kurang, harusnya di 13.000. 13.000 minimal. Jadi kalau 13.000 emang udah 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Empatnya udah gak kepake. Udah. Nah, yang menarik lagi yang pasti, Teng, ya, soal pengoperasian giginya nih. Iya. Ini sebenarnya bikinan kan, Teng? Bikinan. Bikinan kan? Bikinan. Bukannya lu beli alat jadi, bukan, untuk MSR atau gimana, bukan, enggak kan? Bukan. Emang ini murni bikinan ya, lu bikinan, ya? Iya. Nah, itu pengoperasiannya udah oke banget, Teng. Jadi, halus ya? Halus, halus. Terus udah gitu, nggak ada apa ya? Miss. Miss sama kasarnya gitu, yeah, maksudnya kerasnya gitu tuh nggak ada. Nggak ada seret-seret gitu, nggak ada. Karena di setiap sisi-sisinya pakai bearing. Ya. Oh. Jadi tidak ada gesekan yang berarti ya. Oke. Berarti ini sebenarnya as bawaan pegangan mesin kan, Teng, ya? Bukan. Oh, bukan. Karena as bawaan pegangan mesin itu padat. Oke. Nggak kopong. Dan sedangkan ini harus dimodifikasi. Ke yang kopong, karena kopongnya itu, kosongnya itu akan dimasuki sama as untuk transfer dari sebelah kanan sebelah kiri. Gitu. Berarti tapi manfaat ini tempat as pegangan mesin nih? Iya. Cuma ini, dibolongin. Ini kopi dari CBR gue yang dulu. Oh, yang 600? 600. Oke. Okay. Karena 600 itu asnya sudah bolong. Oh. Iya, karena motor-motor udah 600 gitu udah serba enteng ya, jadi gimana caranya? Jadi bobot asnya drat tapi dalamnya kosong. Nah, okay, itu udah bisa dimasukin as. Untuk as. Jadi nggak ribet sebenarnya kalau untuk motor yang cc-cc besar. Karena biasanya yang cc besar asnya sudah bolong semua. Tapi kalau yang di Cyber 600 itu seingat gue ada tamrek ya? Tamrek. Modelnya tamrek untuk rem belakang kan ya? Untuk rem belakang. Okay. Nah, itu di faktor U lagi itu butuh gitu. Gitu. Kanan kiri. Terus sudah gitu persneling kanan nih. Dan pada saat kita deselerasi atau masuk tikungan, kita kan harus tetap megang kopling sambil pencet tambrek. Oke. Okay. Nah, itulah guys. Rasanya nyobain persneling yang ada di kanan yang biasanya untuk tuas rem, sekarang jadi persneling. Iya. Bersama M. Fadli. Seorang idola pembalap. Pembalap idola, kok idola pembalap? Salah kan tuh. Ya, mungkin ada orang lain ya, yang punya handicap seperti gue, ya, yaitu menggunakan kaki palsu sebelah kiri karena sebelah kanan masih berfungsi, masih lah, berfungsi ya, lah ya. Jadi bisa dialihkan dari mulai persneling, ya, terus pengeremannya, bisa di kolom komentar, nanti gue bisa bantu jawab di kolom komentarnya. Catat tuh guys, ya, bukan catat, malah tulis. Ya, semoga ini buat, ya mungkin jadi tidak bisa menghalangi kaum disabilitas lainnya lah. Ya. Jadi apapun semua bisa ngerasain apa yang ya seharusnya dirasain ya. Betul. Teng. Ya, jadi apapun itu selama kita masih punya semangat. Itu gak ada alasan. Itu jadi enggak ada alasan lagi, wah gua udah enggak bisa naik motor. Ini masih bisa. Mungkin kalau balap motor gua mungkin masih bisa. Jadi ya semua tergantung mau sampai mana ya. Semangat yang kita punya. Tapi kalau misalnya yang tadi Fadli bilang, mungkin kalau gue masih balap motor juga bisa gitu kan? Iya. Gue yakin lu bisa, Teng. Karena sesungguhnya, ya ini karena gue bukan orang yang biasa kan? Bukan orang yang biasa dan ini baru sekali gue pakai, belum ada hitungan jam-jam tuh nggak ada. Iya, betul. Nyampe sentul langsung pakai gitu kan? Sementara lu udah adaptasi kan? Ya. Udah adaptasi. Jadi dengan kondisi kayak gini, gue yakin ketika lu balap motor pun, ya, ya, lu bisa balik lagi ke dulu. Apalagi ditambah sekarang, ya ngomongin soal fisik, lu pasti lebih 2 dan 3 kali lipat dari zaman dari sebelum motor, itu. Ya, iya. Karena memang latihannya di kardio. Nah. Jadi otomatis tingkat stamina, heart rate-nya lebih bagus lah. Oke. Nah guys, itu dia tuh. Rasa penasaran sudah hilang nih, Fad. Ya. Ya kan? Semua udah terjawab. Thank you buat kesempatannya. Sama-sama. Udah ngasih gue dan juga teman-teman untuk ngerasain nih. Sama-sama. Motor NSR 150 yang sesungguhnya sudah SP. Ya. Nah kan? Thank. Ya, siap. Thank you. Sama-sama. Untuk kesempatannya ya. Guys, gue Eka Budiansyah dari Otoris ID. Mohon pamit. Gue Fadli dari 43 Racing School. Siap, 43 Racing School. Oke, okay. See you guys.
Bye. Teman yang membutuhkan atau punya handicap seperti iklan.